Hai Adil Fan, sekarang gue sama anak-anak kamar orang tua mau share sedikit tentang latihan basket sesuai dengan protokol new normal. Ada 3 fase. Fase pertama, satu orang, satu court, satu ring basket. Fase kedua, latihan dengan membuat grup kecil. Fase ketiga, latihan dengan semua pemain. Nah, sekarang kita udah ada di fase 2 nih. Kayak gimana sih latihannya? Yuk, ikutin. Sebelum latihan, pastikan semua pemain dan official harus sehat. Jadi, semua pemain, coach, dan official harus dicek dulu suhunya. Yang suhunya di atas normal, tidak diperbolehkan masuk lapangan. Kemudian, pemain juga harus menggunakan hand sanitizer. Peralatan yang digunakan saat latihan harus disterilkan terlebih dahulu. Saat latihan, coach dan official harus menggunakan masker. Proses latihan harus dibuat kelompok kecil dan tetap jaga jarak. Setelah latihan, pemain harus menggunakan handuk dan botol minum sendiri. Dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer lagi. Nah, kalau udah selesai semuanya, pemain harus ganti baju dan jangan lupa mandi. Oke, itu aja langkah-langkahnya. Buat IBL fans yang mau main basket, jangan lupa ikutin protokolnya ya.